Welcome to Rebeldopia. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian udah banyak tanya, dan gue udah balesin satu-satu, cuman ditanya lagi, jadi daripada banyak basa-basi kan, banyak penjelasan ya. Jadi mending langsung gue jelasin di video. Oke, jadi banyak banget yang tanya kenapa Instagram Reptiltopia hilang, Reptiltopia Auction hilang, dan udah bikin lagi pun hilang lagi. Kenapa bisa gitu? Oke, jadi gini ceritanya. Jadi beberapa minggu lalu itu banyak kabar warawiri di Facebook. Di Facebook itu grup-grup hilang-hilangan, satu persatu hilang. Kayak contohnya gue sebutin aja kayak Juleha hilang, terus banyak grup reptil yang hilang, terus Lebar hilang, terus pokoknya hampir semuanya emang hilang dan udah gak ada lagi sampai detik sekarang nih. Nah, terus karena gue gak terlalu main di Facebook untuk jual-beli, jadi gue gak terlalu ambil pusing, karena emang dari dulu gue sendiri gue main di Instagram. Seperti yang teman-teman udah tahu, kita main di Instagram. Instagram kita dulu reptiltopia.id, itu followernya sudah 36.000. Gue kumpulin dari zaman 2014-2015, udah lama banget, dan sekarang udah 2019. Dan saat 36.000, Instagramnya kena suspend. Oke, jadi gini, gue mau cerita dikit deh. Jadi awalnya dulu sebelumnya hari Minggu pas hari pagi Paskah, gue ingat banget. Jadi tiba-tiba ada DM masuk ke Instagram pribadi gue. Dia bilang kalau dia diblok dari IG Reptiltopia Auction. Gue penasaran kan kenapa dia bisa diblok gitu. Gue tanya, gue sebelumnya nggak tanya ke admin gue karena gue udah punya feeling, karena sebelumnya teman gue udah ada beberapa yang kena suspend Instagramnya. Jadi pas gue cek, pas gue cari di Instagram gue, kok Instagram Reptiltopia Auction udah gak ada. Pas gue coba login juga gak bisa, dan akunnya bener-bener udah gak ada. Dan ternyata akunnya kena suspend tanpa di email juga sama Instagramnya. Jadi langsung kena suspend gitu aja. Dan ya setelah gue telusuri, ternyata emang si Facebook sama Instagram itu kan satu company kan, satu kantor gitu kan. Dan ternyata emang peraturan yang dari Facebook juga nurun ke Instagram. Jadi Instagram Reptiltopia Auction hilang tuh, udah kan hilang. Segala transaksi gue suruh admin gue selesain yang masih nyangkut apa segala macam, dan itu sangat amat ribet buat selesain semuanya. Terus pada akhirnya gue juga jaga-jaga di Instagram Reptiltopia ID, Instagram utama kita. Jadi gue udah jaga-jaga, gue juga bikin backup account. Jadi gue sebelum akun utama kita kena suspend, gue juga udah suruh pindah follow ke akun satu lagi. Gue jadi udah bikin akun lagi gitu. Nah, setelah kita bikin akunnya, udah tuh follower pada pindah kan disitu. Nah, terus beberapa hari kemudian setelah akun auction kena suspend, Reptiltopia masih aman-aman aja, masih aman. Terus pada satu hari, gue kayak ada yang nge-report gitu, gue jamin ini kena report. Terus setelah dia hapusin, ternyata Instagramnya juga hilang. Jadi gue, kan itu pas malam kan, pada yang nge-report-report masuk malam, langsung gue hapusin. Ternyata pas pagi-paginya pas gue bangun, gue kaget, tak, hilang Instagramnya. Hilang, tapi gue udah punya backup account, jadi udah ada beberapa orang yang follow Instagram yang Reptiltopia yang satu lagi yang udah kita sediain. Dan ternyata beberapa hari kemudian setelah akun itu jalan, akun itu kena suspend juga. Jadi Instagramnya semua hilang. Jadi saya dan teman-teman Reptil sangat amat bingung, kita mau jualan di mana. Di Facebook gak bisa, di Instagram gak bisa, dan sebenarnya di marketplace seperti Tokopedia, di Shopee apa segala macam juga enggak bisa jualan hewan seperti itu. Jadi sekarang kita sudah tidak ada platform untuk jualan. Dan ya, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya stok atau apa segala macam,
kalian bisa ke Instagram pribadi gue @farabits di sini. Jadi gue sering update story tentang hewan-hewan yang lagi ada stok. Dan kalian kalau mau ngechat kita apa segala macam bisa chat di LINE aja, itu fast responnya di LINE. Terus ada WhatsApp juga, cuman responnya kurang cepat. Jadi kalau mau cepat di LINE. Ya, jadi itu alasan kenapa marketplace di Facebook, di Instagram semua pada hilang. Jadi banyak banget yang tanya, kok di sini udah nggak ada yang jual hewan lagi ya? Di sini udah nggak ada yang jual hewan lagi ya? Jadi emang peraturan dari Facebook dan Instagramnya sudah dilarang untuk memperjualbelikan hewan. Jadi saat untuk sekarang belum tahu ada platform apa lagi untuk tempat cari-cari hewan. Cuman gue yakin cepat atau lambat pasti ada. Jadi teman-teman tungguin aja platform-platform terbaru yang mungkin ada kedepannya. Atau mungkin kita juga bikin platform sendiri, gak ada yang tahu. Jadi tungguin aja kabar terbaru. Mungkin nanti pasti udah ada platform baru yang ya itu ntar gue kasih tau lah kalau udah ada platform baru tempat cari-cari hewan. Jadi buat teman-teman yang nanya-nanya, udah gue jelasin kenapa Instagram pernah suspend, kenapa gak bisa cari-cari hewan lagi. Itu dia jawabannya. Jadi mungkin teman-teman seller juga yang menonton ini harap sabar ya, karena ini ujian berat buat kalian ya. Tetap semangat, jangan lupa senyum hari ini, itu punya Manji. Pokoknya tetap semangat, jangan lupa. Gue juga abis bikin clothing line, kalian bisa follow di sini nih, rep.tis. Itu clothing line terbaru dari gue bikin sendiri. Dan ya buat teman-teman silahkan subscribe atau berlangganan channel ini, karena kita akan rutin upload setiap minggunya. So, see you in the next video. Bye-bye.